Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kini dimulailah kekuasaanku atas bumi. Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Oh, Profesor Quantum pulang. Hah? Christopher? Astaga, apa yang terjadi di sini? Aku mengaku, Ayah. Aku masuk ke lab meskipun Ayah sudah melarang. Aku melihat alat terbang itu dan... Nah, kau manusia. Kadang-kadang manusia tidak mengikuti aturan, walaupun tahu itu salah. Maaf, Ayah. Ayah masih menyayangiku? Ayah selalu menyayangimu, Chris. Tapi, nak, karena kamu tidak taat, tentu saja ada akibatnya. Selama 1 bulan ke depan, kau tidak boleh ke mall dengan temanmu atau main skateboard. Kau juga harus membereskan lab ini, beli lampu, perbaiki kursi, bersihkan jendela. Itu rasanya, Chris. Aku bisa membereskan semuanya dengan sekejap.